modusnya mereka melakukan pada malam hari sekitar jam 2 atau jam 4 itu, kemudian mereka masuk ke pekarangan karena memang untuk ternak bebek ini tidak dimasukkan ke dalam kandang, tapi kebanyakan di pekarangan di dalam waring. Jadi mereka tengah malam masuk ke sana langsung mengambil bebek-bebek tersebut dengan menggunakan karung. Untuk pasal, dijerat pasal apa nih? Pasal yang kita kenakan sesuai dengan unsur pasalnya, karena dilakukan di malam hari kemudian masuk ke pekarangan rumah, jadi kita kenakan pasal 363 KUHP. Untuk barang bukti yang diamankan apa aja bang? Untuk barang bukti ini karung yang digunakan oleh tersangka untuk membawa bebek, kemudian sepeda motor ini, sepeda motor yang digunakan tersangka untuk melakukan pencurian, termasuk barang bukti hewan ternaknya sendiri, bebeknya itu sendiri.